Bermain salah satu musik yang kita datangkan dari Arabian dengan gandusnya, yaitu dari khasnya Habib Ahmad bin Muksin Al-Khab. Baik, sebelumnya saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Manajila TV Cirebon yang kami hormati dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita bisa menikmati kembali podcast kita di suasana Ramadan yang bertepatan juga dengan hari Jumat bermalam Sabtu, yaitu pada tanggal 31 Maret 2023 atau bertepatan pula dengan malam yang ke-10 di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Pada malam hari ini seperti biasa kita akan kembali menikmati, mendengarkan sebuah paparan yang berharga dalam rangka tolabul ilmi yang tentunya bersama yang sudah tidak asing lagi di untuk daerah Cirebon dan sekitarnya, bahkan untuk Jawa Barat dan Indonesia. Yaitu setelah hadir di suasana podcast Hikmah Ramadan pada suasana malam hari ini, yaitu ada Habib Dr. Syekh Muhammad Al-Khab. Selamat malam, Bib. Dan bersama saya Edo Sudiono, kami ucapkan selamat malam kepada pemirsa Manajila TV Cirebon yang kami hormati. Untuk itu kita mulai untuk paparan dan juga ungkapan ataupun yaitu sebuah naskah pembicaraan yang akan diwajangkan oleh Bapak Dr. Syekh Muhammad Al-Khab. Waktu dan tempat kami persilakan. Iya. Ya, terima kasih ya Kang Edo. Terima kasih juga Habib seniman kita ya, Habib Ahmad bin Muksin Al-Khab ya, yang tadi sudah mengawali ya, membawa kita kepada sebuah suasana tarab namanya, suasana yang sangat menyenangkan. Menyenangkan. Salah satu kekhasan musik ini sifatnya itu yulatifur ruh. Dia melembutkan ruh, dia melembutkan hati. Maka sebetulnya tidak ada orang yang enggak, sebetulnya secara fitrah musik itu disukai oleh semua orang. Betul. Karena musik ini adalah sebuah suara yang universal. Universal. Dan dia itu melembutkan hati. Ya. Jadi orang bisa aja orang berantem gara-gara dengan musik jadi damai. Bisa damai. Iya damai ya kan? Iya betul. Nah, seperti kenapa? Tadi juga dengan kita menikmati iya. Petikan alat dari Arabia dari Habib Ahmad ini. Saya juga terasa di Arabia dibawa ya, terbawa ya. Terbawa di suasana negara Mekah gitu. Maka begini Kang Ito, saya curiga orang yang suka berantem itu jangan-jangan kurang dengerin musik. Iya kan? Iya kan? Betul. Makanya saya teringat kalau enggak salah perkataan Khalil Gibran itu, salah seorang penyair dari Lebanon, penyair Arab. Dia bilang apa? Perempuan itu yang bahagia itu gampang, kalau mau perempuan bahagia. Apa itu? Biasanya minum kopi, dengerin musik, baca buku kata dia, udah selesai. Menurut saya bukan hanya perempuan itu, siapapun yang melakukan itu termasuk laki-laki ya, minum kopi, ya kan? Kalau perempuan mungkin minum teh ya, ya dengerin musik, sama baca buku, selesai udah. Dia apalagi syarat untuk bahagia. Apalagi kalau kita ngopinya, yaitu di OLK. Di OLK lebih nikmat lagi. Oh, kesepuan gitu ya. Iya, iya. Yang alhamdulillah juga ini banyak juga teman-teman kita yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan juga OLK juga akan terus bertahan dan bisa berkembang secara signifikan. Di sini ada kopi rempah dan lain sebagainya. Oke. Okay. Saya berawal dari musik dulu ya. Menurut saya musik itu tidak perlu diperdebatkan. Saya teringat saya kutip pendapatnya seorang penyair besar, Rumi, Jaludin Rumi, Habib Ahmad. Dia bilang apa? Musik yang haram itu adalah suara, kurang lebih ya. Dia bilang begini, suara sendok dan garpu tetanggamu yang miskin. Itu musik yang haram kamu dengar. Artinya apa?
kalau kamu melihat orang lain susah, kamu nggak bantu, itu yang haram. Kamu nggak usah persoalkan musik boleh, ya musik itu tadi sifatnya itu melembutkan hati. Betul. Dia itu alat. Alat. Dengan musik orang bisa aja menuju kepada Tuhan, iya kan? Betul. Dia alat dia. Betul, betul, betul. Ya, tapi kalau suara-suara tadi, apalagi musik-musik gambus ini memang musik-musik religi yang mengingatkan kita kepada kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya baru petikan aja kita sudah tersentuh hati kita. Tersentuh. Ya? Apalagi dengan nanti olah vokal dari Hadi sendiri nanti. Iya, kita perlu nanti dengar ini. Ini kita perlu dengar. Ya, ini masih pembukaan nanti. Suaranya masih ya, kita tunggu nanti. Baru instrumen gitu ya. Ya. Yang kedua, betul. Dibilang apa Rumi bilang apa? Alam ini penuh dengan musik. Ya. Yaitu apa misalnya suara halilintar. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi. Kamu lihat halilintar ini, petir itu dia bertasbih kepada Allah. Itu juga musik. Ya, ya. Kemudian hujan, suara hujan, gemericik air hujan itu juga suara musik. Suara ombak ini juga musik. Gemuruh gunung, ketika gunung meletus, gunung mengeluarkan lava dan sebagainya, itu juga sebuah musik. Bahkan di bumi yang kita injak ini, di bawah ini ada suara-suara yang kita nggak dengar. Iya. Suara musik-musik, iya kan? Betul, suara-suara. Betul, betul. Kemudian pijakan kaki kita ini, hampir tiap hari kita melangkah, itu juga musik. Iya. Kuda, sampai Al-Quran bersumpah dengan wal-adiyat, iya kan? Iya. Aku bersumpah dengan suara kuda yang petakannya luar biasa, iya, itu. Iya kan? Semua ini adalah musik-musik. Kemudian lihat apa namanya pohon yang bergerak, kena apa namanya daun-daunan yang kena angin itu juga sebuah musik. Hmm. Angin yang bergerak itu, betul, juga musik. Musik. Berapa banyak ini sekedar contoh musik. Berarti natural, natural musik yang ini berarti apa, alam wujud ini dipenuhi dengan banyak musik. Dan nah ini menarik, semua itu bukan hanya sekedar bersuara bertasbih kepada Allah. Ya, tetapi kata Al-Qur'an apa? La tafqahuna tasbihahu. Kalian tidak pernah mendengar, tidak pernah memahami tasbih mereka. Ayam berkokok. Tiap hari dengar ayam berkokok enggak? Setiap hari, terutama menjelang subuh. Menjelang subuh. Nah, betul. Menurut ahli ma'rifat, suara kokok ayam itu adalah dia menyebut dua asma Allah. Subuhun Quddus. Subuhun Quddus. Suci. Bukan sudah waktu subuh dia keluruk kata ayam, iya, ayam jago keluruk itu dia bertasbih kepada Allah. Hmm. Kita manusia kadang-kadang kalah sama ayam, kita masih tidur ayam sudah berzikir kepada Allah. Betul. Ya. Ini sebuah contoh Mas Ito, ya. Saya berangkat dari sini bahwa alam ini dipenuhi dengan musik, bahwa alam ini adalah mencipratkan keindahan, mengisyaratkan tentang keindahan. Hmm. Dan seluruh keindahan di alam ini kembali kepada Sahibul Jamal, pemilik segala keindahan, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah. Musik ini adalah sumbernya siapa? Zatnya Allah Subhanahu wa taala. Betul, betul, betul. Jadi dia sekedar alat, ya. Sebagaimana HP dia alat. Dia kamu gunakan untuk apa? Kalau musik kamu gunakan untuk kemudian melembutkan hatimu, kamu memuji Rasulullah dengan musik, ya, itu akan menjadi mulia, menjadi berharga. Hmm. Saya berangkat dari situ. Yang kedua tentang puasa, nanti kita, betul, kita tunggu ini pembahasan tentang puasa. Mm-hmm. Ya kan, apa sih yang perlu kita ambil dari puasa? Hikmahnya, hikmahnya apa? Kehebatannya, iya, karunianya. Iya. Puasa banyak kali ya, Bapak, ya. Tentu banyak, dan kita tidak mungkin dalam waktu singkat ini kita bahas semua. Betul. Tapi yang penting-penting saja, betul. Apa sih saripati daripada puasa? Ekstraknya apa sih? Yang paling penting dari puasa itu apa? Iya. Ya. Ada puasa yang banyak kan orang awam hanya sekedar menahan lapar, iya kan, dari apa namanya pagi, dari subuh sampai maghrib itu puasa, nggak apa-apa lah, ini juga dihargai, ya kan, pada level seperti ini nggak apa-apa, itu ada level-levelnya, ada gitu, level-levelnya. Tapi hakikat puasa bukan hanya itu. Puasa saya menyebutnya, kita ada istilah imsak. Imsak tahu ya, kita, betul, menjelang kalau sudah apa namanya mengingatkan sahur, ya, kegiatan makan dan minum. Imsak dari bahasa itu artinya menahan diri. Seperti kekhasan di Indonesia itu ada istilah imsak, kalau kita sudah mau sahur mendekati subuh kan ada istilah itu imsak, imsak kita diingatkan. Iya. Supaya maksudnya tahan diri, jangan. Tapi lebih penting daripada itu, saya menyebutnya dan mengistilahkannya dengan imsak hati. Nah, ini istilah baru. Imsak hati, hati kita perlu imsak. Apa? Hati itu keinginannya banyak. Ingin, betul, ini pengin ini, dan kalau menurut keinginan hati nggak akan terpenuhi. Orang hari ini kepingin ini, kepingin ini, ya kan. Tapi berikan misalnya orang yang sudah korupsi triliunan, apa puas?
dia ingin tambah, sudah triliunan loh. Triliun itu berapa uang? Masih kurang ya. Kalau recehan itu berapa bisa banjir? Oh, kalau dia belikan kerupuk misalnya triliun itu berapa banyak? Berapa gudang gitu ya? Tapi pertanyaannya, apa orang yang sudah korupsi triliun itu akan puas atau tidak? Karena hawa nafsu itu, keinginan. Robiah Adawiyah, seorang wanita sufi, dia bilang apa? Saya melakukan imsak, hatiku imsak. Maksudnya 20 tahun saya kepingin kurma, hatiku ingin kurma, hawa nafsuku ingin kurma, gak saya turuti pada 20 tahun. Menahan diri dari sekedar makan apa? Kurma. Ini Robiah Adawiyah, seorang sufi. Seorang sufi gitu ya. Padahal kan halal kan? Halal kurma. Tapi dia sengaja untuk melatih dirinya, untuk menciptakan sebuah imsak terhadap dirinya, dia latih seperti itu. Suatu kali, dan dia paling pantang apa? Ini menarik pelajaran imsak ini. Iya. Dia disuruh oleh ayahnya, kebetulan mau apa di rumahnya katakanlah nggak ada garam, nggak ada minyak, nggak bisa minyak mau goreng nggak bisa. Panggil sama ayah. Kamu mintain ke tetangga apa minyak goreng, kita kehabisan. Dia ini Robiah Adawiyah ini paling pantang minta bantuan orang. Jadi dia tuh selalu mintanya kepada Allah. Langsung. Tapi gitu. Karena ini kan dia ini si malakamah, ini kan perintah dari ayahnya. Ayahnya. Gimana ini? Apa yang harus saya lakukan? Ini nuruti. Ya sudah deh, karena ini perintah orang tua, diterpaksa ketok-ketok. Subhanallah, rupanya tetangganya lagi tidur atau enggak ada. Dia senang dia. Alhamdulillah, berarti saya sempat minta kepada orang dan satu sisi yang saya sudah yang disuruh ayahnya. Ya, saya sudah melaksanakan perintah orang tua kan. Betul. Tapi alhamdulillah saya enggak minta kepada manusia sampai seperti itu. Saking enggak kepinginnya minta kepada orang sampai seperti itu. Saking imsak untuk tidak meminta-minta. Imsak tidak minta. Dia hanya perlunya kepada Allah. Hajatnya hanya Allah yang Allah. Gimana caranya Allah kata. Dan Allah memenuhi seperti itu. Alhamdulillah. Ini pelajaran-pelajaran berharga dari orang sufi bagaimana imsak hati. Nah, ini yang tidak mudah. Berapa banyak kita gini Mas Ito. Saya sering katakan misalnya ke kalangan ibu-ibu ya. Saya bilang begini, ibu, coba imsak apa mulutnya imsak. Ya kan bukan ya kan ini maksud bukan tidak memasukkan makanan atau minum, bukan itu maksudnya apa? Ini imsak mulut itu. Misalnya saya contoh gini. Ada satu perempuan baru beli kain dari misalnya pasar Kanoman atau mana ya, pasar pagi, pasar Rebo, terserah lah. Bawa, kemudian dipuji-puji kainnya oleh perempuan ini, puji-puji depan Anda ibu-ibu. Oh, kain ini kain paling mahal, paling bagus. Ibu tahu bahwa itu kain murah. Apa yang lakukan ibu? Pasti ibu langsung komentar, ah kain begini sih banyak, saya juga punya. Berarti ibu belum imsak mulutnya. Berarti biarin aja, mungkin dia ketemunya itu uangnya cuma segitu. Dia menilai bahwa kain itu bagi dia itu sudah paling hebat. Hati harus tidak bicara. Jangan dalam bicara. Hal penjelakan ini, gitu ya. Biarin aja, gak usah debat orang, gak usah bantah orang. Nah kebanyakan kita ini penyakit. Ini namanya imsak hati yang tidak mudah. Masih banyak lagi yang akan dilontarkan, dipaparkan oleh hati kita ini. Dan tentunya juga ini akan lebih menarik, makin malam akan lebih menarik juga karena yang akan kita paparkan juga bukan sekedar permasalahan di bulan suci dan yang lainnya, yang tentunya banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari podcast kita malam hari ini yang tentunya disiarkan langsung, yaitu dari tempat yang sangat bersahaja ini, yaitu di kafe atau di kopi Omah Lawas Kesepuan Kota Cirebon. Baik, Habib, sebelum kita lanjut, jangan dituntaskan dulu biar pemirsa juga yang melihat permasalahan kita di malam hari ini lewat podcast Ramadan, lewat Manajina TV juga akan lebih penasaran. Dan lebih penasaran lagi kalau kita mau dengar lagi satu sentuhan halus dari instrumennya, yaitu Habib Ahmad bin Muhsin Al-Kafi. Mana dilanjut? Gak. Instrumen bersama nyanyi. Musik. Bersama nyanyi juga lebih apa? Thank you.
I love you.